punya anak, terungkap harta warisan Julia Perez rupanya jatuh ke sosok ini. Masih ingat dengan artis cantik Julia Perez? Ya, wanita cantik ini diketahui sudah cukup lama meninggal dunia. Pemilik mana asli Yulia Rahmawati ini meninggal dunia pada tahun 2017 silam. Julia Perez nama kerennya, rupanya sudah 5 tahun meninggalkan dunia hiburan. Sebelumnya sosok Julia Perez dikenal sebagai artis yang punya bakat luar biasa. Ia tak hanya seorang penyanyi, akting dan menjadi presenter pun pernah ia lakoni. Wanita yang kerap berpakaian seksi ini bahkan memiliki rekan-rekan artis yang sangat dekat dengan dirinya. Julia Perez sempat berjuang sembuh dari kanker yang ia idap. Cukup lama dan hampir 3 tahun lamanya, Julia Perez berjuang kembali pulih. Namun sayang, takdir justru berkata lain. Julia Perez pun harus pergi untuk selama-lamanya. Lalu bagaimana dengan harta yang ditinggalkan oleh Julia Perez? Apalagi saat meninggal dunia mantan pacar Gaston Castano itu belum memiliki buah hati dan suami. Seperti dikutip dari Gritpop, harta peninggalan Julia Perez rupanya cukup banyak dari hasil kerja kerasnya selama ini di dunia hiburan. Julia Perez memiliki rumah mewah di kompleks perumahan elit daerah Raffles Hills Cibubur, Jakarta Timur. Selain itu, Jupe juga mempunyai berbagai mobil mewah, salah satunya Toyota Alphard. Harta peninggalan dari Julia Perez tersebut rupanya dimanfaatkan dengan cara dilelang, di mana hasil lelang tersebut lantas dimanfaatkan untuk keperluan amal. Semasa hidup Julia Perez memang dikenal sangat dermawan. Saat wanita cantik ini meninggal dunia, banyak rekan artis yang kehilangan sosok panutan mereka itu. Bahkan keluarga yang ditinggalkan oleh Julia Perez pun sampai detik ini masih sering mendatangi makam. Sosok adik dari Julia Perez, Mia Anggia, mengatakan kebiasaan mengunjungi makam Julia Perez masih rutin dilakukan apalagi saat Ramadan tiba. Masih, makanya setiap memasuki bulan Ramadan hati saya itu tersentuh ingat Kak Jupe, udah lebaran lagi, puasa lagi. Kalau ada dia kan dia yang selalu mengingatkan puasa dan selalu semangat banget setiap bulan puasa, terawih dan berbaginya itu momen yang dikangenin, ungkap Mia Anggia saat ditemui di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Senin tanggal 12 April tahun 2021. Mia pun mengenang bagaimana sosok kakak tercintanya semasa hidup. Di mata Mia, Julia Perez adalah pribadi yang selalu perhatian dan memberikan semangat. Tak menampik, Mia bahkan merindukan momen saat Julia Perez masih ada dan melakukan ibadah bersama.